Selamat datang di channel Kurataka Watashi no Namewa, channel yang berisi video-video tentang matematika tentang YouTube dan juga ASN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurataka K U R O T A K A. Nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-1067 ini, saya akan membahas soal TU CPNS. Ini sudah saya pakai stopbot, itu saya bisa mengerjakan soal ini dalam waktu 2 detik. 2 detik selesai. Nah, langsung saja ya, kita ke soal lengkapnya. Nah, soal lengkapnya seperti ini, ada pilihan gandanya. Nah, di sini ya, kalau misalkan ada soal seperti ini, lihat ini X dan Y. Nah, ini karena kata-katanya ini hanya dibolak-balik saja, 0,06, di sini juga ada 0,06 persen, di sini juga ada persen, dari ya, 1,34, 1,34 sama kan. Hanya angkanya ini, dan ini yang ditukar ya, dibalik saja gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mengerjakan soal seperti ini yang sama persis gini ya, angkanya cuma dibolak-balik, nah, teman-teman langsung jawab aja yang C. Nah, yang hasilnya sama dengan jawabannya seperti itu. Ya. Itu cara cepatnya ya. Kalau cara aslinya itu harus ini persen itu per 100 ya, per 100 kali ini. Nah, ini juga sama, ini per 100 kali ini. Nah, ini kan perkalian kan berlaku komutatif gitu. Persen itu kan per 100, itu kan nanti kan penyebutnya tetap per 100 ya. Ini kali ini dengan ini kali ini itu kan sama, komutatif. Nah, intinya jawabannya itu tetap sama, mau dikalikan, mau dihitung, mau diapapun itu hasilnya tetap sama. Nah, ini karena angkanya sama. Kalau misalkan ada perbedaan, nah itu yang sama itu diabaikan ya, yang beda itu yang menentukan. Misalkan ini ya X nya 0,07 sedangkan ini 0,06, maka X lebih dari Y begitu, kalau yang lain tetap sama ya, hanya lihat perbedaannya saja. Sangat mudah ya ini ya, cara mengerjakannya. Kalau misalkan teman-teman lihat seperti ini, 2 detik langsung selesai, langsung jawab sama gitu. Ketika komponen-komponennya ini sama. Ya, kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Saya yakin teman-teman pasti bisa lah untuk soal ini gitu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.